Ada satu hal yang kita seringkali lupa. Kata-kata Islam and the West, ya, Islam dan Barat, itu adalah sebuah dikotomi yang sangat menyesatkan. Ya. Islam itu agama, Barat itu peradaban. Jadi kalau sudah Islam and the West, itu kayak musuh-musuhan gitu ya. Barat memusuhi Islam, Islam memusuhi Barat. Cara pandang ini yang perlu saya luruskan gitu ya, bahwa Islam itu adalah peradaban, tidak hanya sebagai agama. Di Barat orang tidak mau melihat Islam sebagai peradaban. Kenapa? Karena kalau dia peradaban, dia akan peradaban versus peradaban. Logikanya sangat mudah. Kalau Islam adalah peradaban, berarti Barat tidak berhak mengajarin kita ekonomi dong, tidak berhak mengajarin kita politik dong, tidak berhak mengajari bagaimana menciptakan civil society. Kita sekarang ini belajar dari Barat semua. Politik kita dari Barat, ekonomi dari Barat, civil society dari Barat. Islam juga gitu. Loh, Islam mah gak punya pertanyaannya kan? Gak punya sistem politik, gak punya sistem ekonomi? Itu menjadi pertanyaan.